let's sing a song. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Suneo Boy. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Ini adalah mobil Honda Accord tahun 2004 berwarna emas yang sudah dimodifikasi sangat keren. Mobil ini sudah berkali-kali ganti warna dan tampil mendominasi di ajang kontes. Modifikasi mendapatkan banyak penghargaan hingga gelar The Ultimate King. Dalam proses modifikasi ini, pemilik menggandeng bengkel Omah Custom dan Catalunya. Nah, untuk lebih jelas mengenai perubahan mobilnya, mari kita simak satu persatu ya. Pasti pada penasaran kan? Di bagian mesin melakukan penambahan peranti pendongkrak tenaga, mulai dari turbo garret, intercooler apexi, blow off HKS, silikon Jose Billion dan dashtag unichip. Pada sektor kaki-kaki terpasang air suspension dengan merek universal air 4 titik. Sistem pengereman mobil ini menggunakan WP Pro braking system serta felg E4Gate ukuran 22 inci dengan lebar 10 di bagian depan dan lebar 12 di belakang. Felg ini berbalut ban tipis ukuran per 35 menggunakan merek Accelera. Untuk bagian sektor interior full dibungkus dengan jok motif puzzle garapan Auto Insight. Menggunakan bahan kulit sintetis dari Murano Synthetic Leather, motorized minibar, serta custom made pada pintu, plafon hingga pilar. Selesai urusan sektor mesin, kaki-kaki, dan interior, proyek modifikasi Honda Accord ini berlanjut ke bagian luar eksterior. Mobil ini menjadi facelift bumper depan agar tampak serupa dengan tampilan all new Accord, full motorized pada keempat pintunya dan bagasi. Sampai bagian fender di over fender atau wide body hingga 7 cm lebarnya. Body kit custom dan cat berwarna gold metallic pearl dikombinasikan art cutting sticker. Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah audio guna memanjakan telinga penumpangnya. Untuk head unit masih menggunakan asli dengan head unit merek Kenwood. Kemudian mengkombinasikannya dengan menambah produk lansiran harmonic drive mulai dari power ampli, speaker, hingga subwoofer. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Something more, we won't forget your name.